Pas gue lagi narik Sri, ada bener tangan gue. Gue kaget dong. Dan itu rasanya dingin banget. Sri, tadi tuh ya, aneh banget tuh. Tadi tuh ada kayak lampu terang, terus yang rumput di atas lu tuh tiba-tiba kabur gitu, Sri. Tapi tadi arah lampu, lampunya di sana deh. Tunggu, Bet. Kasih gue napas dulu bentar. Udah ya, lu lihat. Di sana, kita cek ya. Yaudah, yuk. Nah, ini nih. Lah, kok jadi pendek gini? Tadi gue yakin deh, yang gue tinggi itu lampunya. Gini ya, jadinya. Yakin tadi lampunya ini, Bet. Gue yakin, Sri. Tadi tinggi lampunya. Gak apa-apa. Yang penting gue selamat. Oke, Bet. Tadi bingung. Kita lanjut cari bumi kali ya. Tapi tunggu. Ini terpas aja deh. Jadi gak gue bantu nih. Sri, gimana? Tadi gue pikir itu Juni tuh, ya kan? Ini senternya nih. Ternyata bukan. Apa, Bet? Yang gue lebih bingung tadi itu yang gue tinggi banget, Sri. Lampunya kok jadi kayak gini ya? Gue ngerti kok. Gue juga pasti khawatir sama gini. Yaudah. Makasih ya. Kan pada aman kan? Ya. Juni! Juni Sapitri! Jun! Sri, duh ini udah makin malam lagi, gue khawatir sama anak tuh. Iya kan? Bener, Bet. Udah gitu, dari tadi kita banyak banget halangannya nih. Tapi lo gimana? Aman. Aman kan? Tapi, Bet, yang penting kita masih temuin Juni dulu tuh. Yaudah, yuk. Dimana dia lagi? Juni! Jun! Jun! Juni! Teh, itu... Itu tuh Juni dong kali, noh. Itu Juni enggak sih? Kita samperin Ben Mamang. Tapi, Bet! Bang, warnanya putih, Bet! Putih? Tadi kan si Juni pakai baju udah ungu, jaketnya, ya kan? Bet. Kabur. Jangan lihat di situ, Bang. Pokoknya jangan sampai makhluk ini malah ngejauhin kita sama Juni. Jangan lihat situ, Bang. Ayo, Bang. Gue sama Sri lihat kalau itu Juni. Ternyata itu sosok lain. Bet, Sri, gue tiba-tiba ngelihat Nyai. Kayaknya gue samperin aja deh. Juni.
Sri. Bet, lu gak kenapa apa? Aduh. Juni. Lu kenapa sih, Juni? Juni. Hey. Lu kenapa sih? Kayak ketarik gitu. Sri, gue bingung ya kan? Kayaknya mulai gue disini tertarik sama si Juni deh. Padahal namanya udah dikucil. Balikin kalung tempatnya. Ayo. Iya, mana gue tahu. Gue bingung, nggak tahu tadi arahnya kemana. Dilepasin dulu deh, mendingan. Ya, bantu gue lepasin. Masa lo nggak tahu sih? Lo nggak ingat apa? Kenapa nggak sih? Gue kan nggak bisa. Tanggung jawab dong lu. Lagian sih lu, bisa ngambil aja lu. Si. Dengar gak? Ada suara. Ada sosok bang, tuh, tuh. Ayo, ayo, sampai, sampai, sampai. Lah, mana dia lagi? Suaranya juga hilang. Ada. Yuk. Lo kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Ini kalung yang tadi gue pegang. Gerak sendiri. Tangan gue nggak bisa dibuka lagi. Yaudah, ikutin aja, ikutin arahnya Sri, ayo. Ayo. Ayo Sri. Tahan tangan gue. Udah ikutin aja, ayo. Iya, tapi gue seret-seret. Yaudah, lembur dulu, ayo. Sabar. Ayo. Yaudah, ikutin arahnya, ayo. Ayo, bang. Tahan, Bang, Thank you.
Ini jangan-jangan ini kalung punya si Nyai ini, Sri. Hah? Iya kan? Ini soalnya ke arah sana tuh. Ini yuk. Samperin. Pelan-pelan. Ini duluan. Bangun, Nyai. Jun, bantuin, Jun. Apa lagi? Jun, kenapa, Jun? Jun, kenapa, Jun? Hilang lagi. Juni. Jun, apa, Bang? Jun, sadar. Istighfar, Jun. Juni. Bang. Jun. Juni. Ayo dong, sadar dong. Siapa tuh? Bang. Lah. Ini kan... Nyai. Kenapa kamu, Nyai? Ini kan bapak yang tadi nih. Iya, ini anak saya. Hah? Terus? Apa hubungannya Nyai sama kalung ini? Arum yang saya ceritakan, itu mantan saya dulu. Yang masih dendam dan ingin mengambil Nyai. Pak. 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 Arum. Nei. Sebaiknya kita cepat pulang. Ayo, Jun. Ayo, pegangin tuh, Bang. Ayo, Bang. Astagfirullahaladzim, ya. Ayo. Hati-hati. Tim Ekspedisi Merah telah membuktikan sendiri mitos rintihan tersebut yang ternyata berasal dari dendam Arum kepada kekasihnya dulu. Akankah mitos itu tetap ada atau akan hilang di telan masa? Doni, awas bang.